Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Fikal kembali menjumpai Anda dalam program talk show kita di pagi ini yang tentunya adalah di Selamat Pagi Maluku Utara. Di edisi spesial ini kita akan membincangkan sebuah topik yang cukup menarik yaitu terkait dengan optimalisasi peran dinas kebudayaan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait tema kita di pagi ini, tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber yang sangat spesial di pagi ini. Saya sapa dulu Pak Arifin Uma Sangaji. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, kabar baik ya? Baik, baik. Ya, baik. Pemirsa, saya perkenalkan bahwa beliau ini adalah merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Dan ini adalah dinas yang baru saja dimekarkan ya di pemerintahan Kota Ternate di tahun ini. Baik, saya lanjut langsung saja ke Pak Arifin ya. Ini kita ketahui bahwa memang Ternate ini kan kaya akan tradisi, budaya, dan sebagainya. Dan dinas ini juga merupakan dinas yang baru ya. Untuk membaca lebih lanjut ya, urgensi dari keberadaan dinas sendiri, apa yang akan dilakukan dalam rangka untuk pengembangan kebudayaan Ternate ke depan? Baik, pemirsa yang saya hormati, dinas ini efektifnya baru 5 bulan. Dulunya bergabung dengan pariwisata, jadinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian dia bergeser lagi, bergabung dengan Dinas Pendidikan, jadinya Dikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian karena dinamika kondisi daerah yang menghendaki adanya dinas otonom, mau tidak mau oleh pemerintah Kota Ternate membentuk, melepas diri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 kemarin, maka dibentuklah Dinas Kebudayaan. Sebenarnya ini dari dulu sudah ada, Budpar kemudian ke Dikbud. Kita sendiri mendapat TPA di mana ada 4 bidan dan 1 sekretaris. Ini karena adanya Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan, mau tidak mau nih harus dibentuk. Kemudian kita juga sudah menyusun pokok-pokok pikiran tentang kebudayaan daerah Kota Ternate yang nantinya menjadi acuan ketika kita menyusun program tentang pengembangan kebudayaan. Jadi kita sudah ada PPKD, itu jadi acuan kita. Ya, kalau boleh tahu ya, di Dinas Kebudayaan ini memang secara nasional di semua daerah itu ada ataukah memang hanya daerah-daerah tertentu saja yang harus ada? Tidak semua daerah. Setahu saya yang ada baru Palembang, Makassar, Denpasar, Karangasem, Solo, Jogja. Sedangkan ada beberapa daerah masih gabung. Ada yang gabung masih dengan Budpar, kemudian pariwisata, ada juga masih dengan Dikbud. Ternate sudah berdiri sendiri. Pertimbangan bahwa potensi kebudayaan kita sangat luar biasa. Kita punya keraton Kesultanan Ternate yang masih eksis. Kemudian ada tinggalan-tinggalan sejarah yang hari ini kita berdiri di sini juga. Dinas Kebudayaan menempati satu benteng yang sangat bersejarah di sini, pusat Hindia Belanda, kurang lebih sekitar sekitar 4 gubernur jenderal sebelum pindah ke Batavia, ke Jakarta di sini. Oleh karena itu ya, mau tidak mau harus kita menjadi institusi wajib, tidak lagi pilihan. Jadi ada 4 bidang yang terdiri dari bidang sejarah permusimuan, kemudian ada bidang adat siaturan atau adat istiadat, ada bidang bahasa sastra dan bidang seni budaya. Ini justru organisasi dari Dinas Kebudayaan Kota Ternate dan satu sekretaris. Ini nantilah yang nanti bekerja untuk bagaimana mengembangkan kebudayaan di Kota Ternate. Ya, baik. Menariknya dari Kota Ternate ini ya, yang sekarang yang lagi dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan ini, apakah memang karena hanya berdasarkan atas keberadaan fisik ya, ada benteng, ada sejarah ya, kemudian ada kesultanan ya, hanya itu saja kah, ataukah memang yang ada hal-hal yang menarik yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain? Baik, di dalam Undang-Undang Nomor 5
tentang pemajuan kebudayaan tahun 2017 dan dijabarkan ke dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Kita ada 10 OPK, ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang di dalamnya terdiri dari apa namanya cakupan misalnya sastra lisan terkait adat istiadat, permainan tradisional, kemudian seni, budaya, manuskrip atau naskah, naskah sastra lisan dan sebagainya. Itu yang jadi payung kita untuk bagaimana mengangkat. Karena selama ini kan kita bukan hanya lihat dari sisi fisiknya, tapi juga hal-hal yang non-fisik yang selama ini ditinggalkan. Takutnya nanti generasi yang akan datang tidak tahu lagi bagaimana sejarah budaya di Ternate. Dengan adanya globalisasi begitu luar biasa, kemudian teknologi, kemudian ilmu pengetahuan, kalau ini tidak jadi benteng, semacam ketahanan budaya, maka generasi akan datang tidak. Makanya tanggung jawab moral bagi Dinas Kebudayaan untuk bagaimana 10 OPK ini disosialisasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran daerah, sehingga nanti semua yang namanya warga Maluku Kera, warga Ternate, harus tahu itu. Jadi kita juga mengenal adanya ekosistem kebudayaan. Semua komunitas yang ada di Ternate, semua terlibat dalam ekosistem. Hari ini juga Gama Lama bagian dari ekosistem, karena sudah datang ke sini untuk bagaimana bercerita tentang kebudayaan. Semua orang punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mengangkat kebudayaan yang ada di Kota Ternate. Ya, Pak Ipin, ini tadi dikatakan memang ada ketahanan budaya yang harus dikerjakan, yang menjadi PR bersama ya. Kemudian ada fenomena yang mungkin yang berkembang di masyarakat bahwa terjadi degradasi ya, konsep-konsep budaya adat si aturan yang ada di Ternate ini. Menurut Pak Ipin sendiri seperti apa? Namun jangan dijawab dulu Pak ya, kita akan jawab di segmen kedua. Pemirsa Gama Lama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Selamat pagi Maluku Utara masih akan kembali setelah info komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.